Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam-macam nikmat, antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan hikmah, dengan sungguh-sungguh. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses menyiarkan ajaran agama Islam dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, TV Pramuka, pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya pribadi mengajak diri pribadi khususnya dan mengajak hadirin umumnya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kedua, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiat." Iman itu sifatnya dinamis. Kadang bertambah, kadang berkurang. Iman bertambah karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan iman dapat berkurang karena kita melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki hubungan kita, yaitu yang pertama hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan hablum minallah, dan yang kedua kita memperbaiki hubungan kita kepada manusia yang atau yang disebut dengan hablum minannas. Hablum minallah yaitu ibadah atau hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kita, puasa kita, zakat kita. Marilah kita laksanakan salat kita, marilah kita bayar zakat, dan marilah kita melaksanakan puasa. Dan yang kedua, marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia, yaitu dengan cara mempererat tali silaturahmi dan saling tolong menolong dan membantu, sehingga dapat berjalan dengan baik. Demikian kultum yang singkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.